Oke, teman-teman, bagi selanjutnya cara memasang VGA. Yang pertama ada dua ya, kalau motherboardnya itu bagus atau gaming itu ada dua macam ya teman-teman. Itu dia, yang pertama ini dia 1, 2 untuk SLI ya teman, jadi 1, 2. Dan bagaimana cara memasangnya, ini penguncinya itu, ini kan mengunci ya biasanya. Nah, ini mengunci dua-duanya. Kita tekan ke bawah, teman-teman. Nah, kita tekan ke bawah saja, yang mana harusnya yang ini saja. Kita tekan ke bawah dan lanjutkan memasang VGA-nya, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang, dan loncengnya juga. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Nah, gini kalau memasang VGA gini ya, teman-teman. Gini. Bentar. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, pokoknya sampai ini mengunci teman-teman. Mana tadi? Oke, yang ini. Dan cara memasangnya ditekan teman-teman, ditekan dan otomatis akan mengunci. Nah, itu dia. Kalau ditekan yang penguncinya ini sudah otomatis naik, jadi nggak usah dinaikkan. Jadi kita baut teman-teman, kita baut. Oke, bentar. Oke, sudah saya baut ya, satu ya. Jadi VGA-nya sudah kencang, sudah nggak goyang. Oke, setelah itu kita cari yang 6 pin teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pin ya. Kita cari kabel yang 6 pin. Oke, sudah ketemu 6 pin ya teman-teman. Bisa dilihat 6 pin, ini 6 pin ya. Di VGA 6 pin, di sini 6 pin kita colokkan. Oke, sudah terpasang ya. Oke, sudah terpasang teman-teman. Oke, lanjut saja teman-teman. Itu dia, yang pertama ini dia 1, 2 untuk SLI ya teman, jadi 1, 2. Dan bagaimana cara memasangnya, ini penguncinya itu, ini kan mengunci ya biasanya. Nah, ini mengunci dua-duanya. Kita tekan ke bawah teman-teman. Nah, kita tekan ke bawah saja, yang mana harusnya yang ini saja. Kita tekan ke bawah dan lanjutkan memasang VGA-nya teman-teman. Nah, gini kalau memasang VGA gini ya teman-teman. Gini. Oke, bentar. Oke. Sudah ya teman-teman. Oke, pokoknya sampai ini mengunci teman-teman. Mana tadi? Oke, yang ini. Dan cara memasangnya ditekan teman-teman, ditekan dan otomatis akan mengunci. Nah, itu dia. Kalau ditekan yang penguncinya ini sudah otomatis naik, jadi nggak usah dinaikkan. Jadi kita baut teman-teman,
kita baut. Oke, bentar. Oke, sudah saya baut ya, satu ya. Jadi ikannya sudah kencang, sudah nggak goyang. Oke, setelah itu kita cari yang 6 pin, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pin ya. Kita cari kabel yang 6 pin. Oke, sudah ketemu 6 pin ya, teman-teman. Bisa dilihat 6 pin, ini 6 pin ya. DVGA 6 pin, di sini 6 pin kita colokkan. Oke, sudah terpasang ya. Oke, sudah terpasang, teman-teman. Oke, lanjut saja, teman-teman.